Tim penyidik pemberantasan korupsi dari Kejaksaan Agung menyita 3 unit kendaraan milik tersangka korupsi di Komisi Yudisial Aljona Kautsar, diduga melakukan korupsi sebesar 4,1 miliar. Tim penyidik Kejaksaan Agung tiba di rumah Aljona Kautsar hari Selasa siang. Rumah Aljona terletak di Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. Tim menggeledah rumah Aljona selama sekitar kurang lebih 4 jam, dan tim kejaksaan juga menyita 3 unit kendaraan, sejumlah berkas dari rumah Aljona. Aljona Kautsar terlibat kasus dugaan penyalahgunaan uang untuk pembayaran layanan persidangan dan uang layanan penanganan laporan masyarakat. Aljona telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pengadaan di Komisi Yudisial sejak tanggal 11 Maret dan sudah jadi tahanan Kejaksaan Agung pada tanggal 1 April lalu. Yang kasus KIE. KIE dengan tersangka siapa, Pak? Namanya, Pak? Yang salah, Pak. Inisial? Inisialnya sudah saya sebut tadi. Kasusnya, Pak? Itu sudah bisa, harus di pimpinan saya di Kejaksaan.